sejam lagi. Best Booker, Jan TV, Karuben, Kak Vega, Kak Ivan, Omeko. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai, biliar. Pak Haji, apa kabar Pak Haji? Oh, denger ya. Alhamdulillah. Oke guys, Best Booker ya. Jangan lupa, setengah jam lagi. Setengah jam lagi, Best TV. Siap. Siapaan, Best Booker sahur. 2R. Ya. Nanti dites. Aa nanti kasih yang bahannya ringan, sedangkan Fadila kasih yang berat. Tampil perdana di Best Booker hari ini, Rizky Billar begitu antusias guys. Ya, malam hari ini, tepatnya tadi, sedari jam 2 waktu Indonesia bagian Barat, bersama para host-host kawakan sinernya. Apalagi sebelum berangkat, ia sudah diucapkan satu hal oleh sang kekasih, selamat bekerja. Dan sebelumnya pun Laisla Lover Indonesia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah yang jatuh pada hari ini. Tentu saja hal tersebut semakin mensupport kerja Rizky Billar. Apalagi saat bekerja ia langsung didampingi oleh sang manajer dan juga sahabatnya Raymond. Ya, tentu saja juga di hati Billar hanya ada satu, yakni segera ingin menghalalkan hubungannya dengan sang doi. Makanya tak heran ia selalu antusias untuk selalu bekerja demi ya mengais rezeki, menata hari esok yang tentunya menuju bahagia. Tak ada lelah bagi Billar, dan tentu di Best Booker ini karena dia langsung syuting dengan idolanya yakni Raffi Ahmad, dia begitu senang dan begitu antusias. Karena itu ia sepertinya benar-benar berusaha mendalami peran yang ia bawakan. Ya, tentu kita berharap di hari ini juga dia bisa berperan dengan baik di adegan Best Booker tentunya. Karena kita juga mendoakan mereka berdua, yakni couple cute kita Lesti dan Billar, akhirnya bisa dipersandingkan dalam satu ikatan cinta yang tentunya sudah halal. Ya, semoga di awal Ramadan ini di sahur Facebooker Rizky Billar bisa selalu konsisten dan diberikan kesehatan sehingga nantinya dia bisa menghalalkan hubungannya dengan sang doi. Terlepas dari itu semua, marilah kita selalu mensupport kesayangan kita ini dengan mendoakan yang terbaik dan juga harapan yang baik bagi mereka berdua, juga bagi hubungan kedepannya Lesti dan Billar. Makanya agar kalian tak ketinggalan kabar dan informasi terbaru mereka berdua, jangan lupa rekomendasi dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.